ini kebakaran ikan. Wah. Kurang. Nah, apa ini? Itu uang gadis mana itu tuh? Dari video lah. Hah? Yang dari. Oke, tanya. Gas sangat video. Mas maju Pak Haji nanti kira. Baik. Sudahlah kembali kita lihat penambah ke lapangan bergerak mundur ke belakang. Lewat hitungan detik untuk memberikan penalti risik sang lawan dengan mencari titik lemah. Masih ada Sadik Justin lewat si tangan dewa beracun. Lepas Sadik Justin timang-timang sebentar dengan cukup tenang. Lepas kembali sang libero dengan angkat dan sesuatu hati. Yakti Bay, satu abang sudah api, lakukan sudah arsil. Ada Kevin Lumpareza kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu ancaman. Coba diperhatikan lewat satu dia lempar. Satu perhatikan apa yang sebelum putar kepada Hatsik di tempat yang tidak sulit. Satu lagi bersebab. Satu poin kembali masih satu andalan. Satu dua tiga lepas Yoke. Satu kris. Tujuh kembali ke empat dengan ancaman cukup jeli. Di satu perhempasan. Si anak kuda bertalenta asal Ciamis Jawa Barat. Berjuluk daripada si bocah malas. Kelana Keken Nurpareza. Lepas kelana Keken. Dengan satu ancaman sang libero kembali membabi buta. Satu demo. Sadik Choi. Yuti kemudian namanya. Di satu pergerakan hebat si anak kuda bertalenta asal Garut Kota Intan. Perhatikan. Satu kelana Keken Nurpareza dengan poin. 2-1. Lakukan 2-1. Lepas kembali mencoba cucu-cucuy. Rio, sepak soto baju. Lagi-lagi Arsail, lakat. Satu perhatikan saat kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. Masih poin, bergeser 2-1. Perhatikan rekan-rekan bergerak di belakang dengan gaya rambut. Satu angkat, lepas kembali ada 1-2-3. Yes, unikinnya. Satu ancaman bagaimana? Disata Yudi Kenil yang kemarin juga merangkap sebagai pemain RC Garut. Merangkap bersama Dimas Lapotra namun semaling piala gagal. Lepas kembali mencoba dengan satu ancaman di awal perjalanan. Rebay, satu angkat di cuap. Yes! Satu ancaman jeli nampaknya diperhatikan saat. Di satu pergerakan atau satu perjalanan dan terlihat janggal. Suara-suara peracikan-racikan tangan daripada sang pelatih coba ditunjuk untuk meracik di offside. Satu poin palsi ke belakang harus revisi. Satu angka. Lepas. Ujo. Satu sang quicker nampaknya yang digalang sebagai Eko Betanut. 1-2-3 Ujo. Bang Ujo sebagai TNI AL Atau. Perhatikan demo. Lewat satu lemparan sedepan Alkojo lewat sepas. Angkat dengan satu sentuhan. Buhos. Cepat lakukan namanya. Lepas dengan satu sentuhan sedepan akan melangsung di posisi terbaik. 15 Friday si anak sudah bertalenta. Perhatikan Friday. Suatu keluar tak pajar berapa yang terjadi sudah berlintas di hadapan anda. Sudah mulai panik Friday. Apakah anda tidak capek semalam bermain di Kota Pensalu bersama rekan-rekan Porkas. Perhatikan masih Yudi Kendel. Si Brosai. Antara Ujo 1-2-3 Ken Manis. Satu ancaman Keken diganjak oleh selawat badan. Poin lima sama. Perhatikan kelana Keken. Bagaimana kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu angkat. Lepas kembali mencoba dengan satu sentuhan. Ujo. Ujo. Satu pak Ujo lewat sentuhan. Bagaimana. Selang beberapa hari juga kita bertemu Bang Ujo di Gemah. Bupati Kap Ciamis kemarin. Bang Ujo dengan lemparan kita lihat apa yang terjadi. Yes. Cukup cerdik, lakukan kembali, yes, 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 double step. Perhatikan, angkat, two, ini kembali. Si Purayot, si Madu asal Garut, saudara-saudara. Perhatikan, di bawah satu cengkeraman bola bakal sedikit racik begitu menarik. Ada Bang Ujo, lewat sang quicker loss, dol tanpa rewel sedikit pun. Perhatikan, Pak Saudara, 1-2-3 Primo. Satu kembali sudah Bimo angkat kembali mencoba bersama serangan. Yeay! Yuki Kandil. Serangan bertubi-tubi si bocah asal Garut. Kota Intan bagaimana Yuki Kandil? Di awal perjalanan. Yuki Kandil mengalahkan viralnya Joko Kandil. Perhatikan.
di satu pergerakan kembali tuan rumah Anda tercecer di set poin 6-8. Baik, bagaimana tuan rumah Anda diganjal, dicerca habis-habisan dan dibungkam lewat 2 poin berlalu. Lepas kembali mencoba soal Dimo Agesade, anak kakek Nur Pareza. Sudah tidak asing lagi satu pemain nomor punggung asal kelahiran kota Ciamis, Jawa Barat. Pernah membawa nama baik di Kabupaten Ciamis dan membawa medali emas di Porprov Subang kemarin. Perhatikan Sadi dengan cukup cantik sang libero. Ateng cukup tenang. Satu ancaman kembali masih Dimo. 1, 2, 3 cecoran ke depan. Masih angkat disup Dimo. Luar apa yang terjadi setelah sebuah melintas di hadapan Anda bagaimana pun sama Lutin. Perhatikan 7-9 di awal perjalanan. 1, 2, 3 masih ada angkat tinggi. Masih Dimo. Apa yang terjadi saudara-saudara? Di satu pergerakan hebat Mozoko kembali mencari poin. Bagaimana satu racikan daripada tangan pelatih Samsul Jais yang mengirimkan pelatih Lapani ada kelana Keken Nur Pahrija. Lepas dengan cukup cantik kelana Keken, terpeleset, terperosok di parisan yang begitu dalam. Bagaimana perhatikan kelana Keken yang datang hari ini bersama si sayang yang berada di samping saya. Baik, mantap satu kolaborasi hebat. Bagaimana dengan satu sentuhan yang selalu hadir di hadapan Anda semua? Bagaimana non IPO KKI yang ada banyak artis ibu kota di Kabupaten Tasikmalaya yang hari ini jelas hadir bersama sang kasih kelari KKI. Perhatikan di awal perjalanan kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Dan satu tekanan masih ada Arseyo, satu pemain sang kicker tim Kaik. Lepas kembali mencoba sikap. Keluar nampaknya dan poin pertama untuk anak-anak dari Perpus Haus. Tim out kembali dipinta untuk tuan rumah nampaknya. Mau tidak mau harus menghentikan poin yang datangnya beruntun. Yang satu dikemas atau ditemukan oleh rekan-rekan dari Pirdaus Albir Trans. Perhatikan saat kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Di satu perjalanan kembali mencoba dengan satu tekanan coba diberikan lewat satu manuver yang sulit dipercaya. Lepas Ateng. Suatu kembali kita lihat depan contoh di saudara-saudara pelintas di hadapan Anda. Dan suatu kembali kita lihat masih ada Arseil. Arseil cukup tenang. Satu poin kembali bertambah saudara-saudara. Kita lihat depan terjadi nampaknya masih ada Arseil. Arseil 1, 2, 3 kembali mencoba dengan satu serangan. Masih kembali berjibaku. Lagi tadi. Bagaimana wasit? Oh, kaki Anda sudah melalui pembatas. Tadi pada caring pun terlihat bergetar di awal perjalanan. Satu bagaimana rekan-rekan dan para poli melihat Jabar di bawah satu kepemimpinan daripada Haji Mamat yang nampaknya jelas hadir. Yel. Ujo Bang Ujung hempasan celit bundar di bawah satu pergerakan hebat daripada Bang TNI dengan jargonnya NKRI harga mati. Perhatikan lewat satu pemain legend Kibong dengan cukup cantik Kibong. Satu perhatikan kembali mencoba dengan satu tekanan masih Kibong. Konsentrasi maksimal. Masih perhatikan sesaat di jalur atau lintasan yang dilalui dan suatu ancaman balsi jenepul kecebut. Lagi-lagi tidak sampai tuan rumah. Di awal perjalanan sudah mulai janggal. Sudah mulai terdengar rontok di barisan paling jauh. Saudara-saudara masih angkat tinggi. Yes! Cross! 1, 2, 3 ready. Hops! 3-day! Satu perhatikan kembali mencoba di awal perjalanan. Kembali mencoba berlangsung di posisi terbaik. 1, 2, 3 kembali kita lihat apa terjadi masih Dimong. 1, 2, 3 angkat tinggi. Pukulan tajam kembali melontar. Kita lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara. 1, 2, 3 kembali kita lihat apa yang terjadi. Di bawah terselenggaranya ciri yang merupakan syukuran acara pernikahan Nesri Novianti dan Cepatan. Saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Bersama saya Mas Dian juga memandu jalannya pertandingan dengan cuaca yang cukup panas.
dan terik di Kota Majalengka. Yudi Kendil, si anak muda bertalenta sudah mulai berani. Suatu masuk kembali seperti biasa. Kalau mengingat kata Kota Garut, ada tiga hal yang terngiang di kepala saya. Yang pertama Dodol, yang ketua Domba, dan yang ketiga Yudi Kendil. Suatu pemain yang lagi final memiliki daripada segudang prestasi. Perhatikan Yudi Kendil, tenaga Anda tiga hari dipakai di lapangan hijau. Di hari Sabtu di Gebat Sangkuang, di hari Minggu kembali di Limpangan, dan hari ini kita sama-sama ke Kota Majalengka bersama si Setter Bangor. Ya, lirikan manja tadi. Perhatikan kembali kita yang sedang cacat-cacat. Perhatikan di awal perjalanan masih pakai mana Sadi Dustin, si anak emas alam raya polimal. Perhatikan masih kembali, masih nomor 21. Dengan cukup jeli, tenang, cocok. Satu ancaman kembali membuka di jantung pertahanan yang cukup menarik. Di satu perjalanan kembali mencoba dengan satu ancaman. Lampu kuning sudah mulai berkedip di hadapan saya. Dua di muka mencari kemenangan tuan rumah tertinggal. Baik, saudara penintas di hadapan Anda. 12.23, perhatikan saat di satu pergerakan daripada Cicurei kalau tidak salah. Wagogon dibawa cukup tenang. Aduh, edan satu bagaimana yang dikendil dipertikan penonton, seperti anak panah melesak daripada busurnya atau seperti harimau menyambar daripada mangsanya. Perhatikan satu ancaman semi baik Rido. Satu Friday si adak guna bagaimana Friday kemarin maling piala Pidis di posisi kedua di Kota Penjaru. Friday perhatikan kembali mencoba Yudi Kendil. Satu play 14-24, satu dibuka dan poin terjadi. Masih kembali kita lihat dengan satu tekanan coba diberikan, masih bergerak bodoh ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi, masih Ipan. Perhatikan satu pergerakan kembali, kita lihat apa yang terjadi. Satu perhatikan saat kembali mencoba dengan apa yang terjadi saudara-saudara di pertandingan. Setelah pertandingan ini mungkin ada match kedua, yaitu antara Nah, itu. Kayak, ya. Enggak segan atuh. Pencet lah.